Guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana dan mohon maaf sekali bila di dua minggu lalu aku sama sekali nggak upload video terbaru karena memang jujur aja aku lagi sibuk banget dengan kerjaan. Jadi karena ini adalah high season, uh, seasonnya Natal itu kerjaan banyak banget guys dan seperti yang kalian ketahui aku kan kerja di uh, supermarket perusahaan retail dan itu beneran lagi sibuk sekali jadi aku selalu dikasih kerjaan hampir setiap hari Sampai benar-benar nggak bisa bikin video ataupun edit. Well, buat kalian yang tetap setia dari channelku, terima kasih. Buat yang baru mampir, selamat datang! Jangan lupa like dan subscribe-nya, lalu share juga video ini ke teman-teman lain. Kali ini, seperti yang kalian lihat, aduh, anak tetangga, guys! Uh, sebentar lagi natalan dan ini udah ada hiasan-hiasan di sini ya kan. Sama ada di depan. Sebentar aku kasih lihat ya. Kayak gini aja sih guys, cuman hiasan sederhana gini. Lalu, ada apa ya? Ada pohon natal kecil aja cuman buat syarat biasanya di sini gitu. Ada di dalam rumah. Kebetulan di sini orang tuanya pasanganku tuh bukan tipe orang yang Menghias pohon Natal dengan semeriah gitu, jadi kayak cuman nganggapnya ya tradisi doang gitu, guys. Dan seperti yang kalian ketahui, di tahun lalu biasanya tuh kita acaranya hanya makan bersama aja, tuh makan siang, bareng lalu acara buka kado bareng, main games, ngobrol gitu deh. Nah, kali ini aku mau sharing tentang akhirnya aku memutuskan untuk... Resign atau keluar dari perusahaan retail yang telah menerimaku, dan kurang lebih aku kerja di sana selama tiga bulan. Alasannya kenapa sih? Kok malah lagi sibuk kerja gini? Malah lagi sibuk kerja dikasih jadwal terus, kok malah resign gitu. Alasannya adalah karena aku pun mulai sibuk kerja di nursing home atau di rumah perawatan lansia, dan itu jadwalnya bentrok 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 lagi bentrok terus gitulah ya guys nah lalu gini kenapa nggak dijalankan dua-duanya awalnya aku berniat memang ingin menjalankan keduanya guys tapi ternyata alhamdulillah rezekiku yang di nursing home itu langsung diterima sebagai permanen. Nah, atau pegawai tetap di mana jam kerjaku itu akan sampai 40 jam per minggunya itu berarti hampir setiap hari aku kerja gitu loh. Dan bagaimana aku bisa kerja di uh, retail kalau di nursing home sudah padat gitu. Sedangkan di retail sendiri itu sudah mulai kasih waktu aku kerja tuh per sesinya itu 5 jam, 5 jam atau 8 jam atau 7 jam, enggak 3 jam, 3 jam lagi gitu guys. Sudah pasti itu kurang waktunya. Dan daripada serakah nih guys Akhirnya eh, Sekitar eh, Berapa ya Tiga hari lalu Aku SMS lah Line manajerku Yang di perusahaan retail Aku bilang kepada beliau Mohon maaf sekali Kalau aku mendapat Aduh banyak laler guys cakep cakep dia lalerin ya kan Jadi eh, mohon maaf karena aku mendapatkan pekerjaan permanen di tempat lainnya gitu kan ada pekerjaan permanen lainnya gitu yang nerima aku dan aku nggak bisa ngejalanin keduanya jadi di sini tuh aku jujur aja ngomong fair aja gitu ya kan dan bersyukurnya responnya itu sportif banget responnya tuh baik banget wah selamat kata dia gitu silakan kamu kirim email ke alamat email ini uh, Untuk untuk yaitu menyatakan kalau aku beneran secara official lah aku menyata, menyatakan keluar atau resign dari perusahaan retail tersebut jujur aku dalam apa ya pada saat itu tuh perasaanku ada sedihnya sedikit sentimental karena biar bagaimanapun adalah di saat aku mulai hopeless mencari pekerjaan di sini perusahaan retail itulah manajer store managernya lah nerima aku gitu ketika aku walk in seperti kalau kalian sudah nonton di video sebelumnya perjalananku diterima kerja di perusahaan retail tersebut pasti kalian tahu gitu ya kan nah jadi aku sedikit sentimental aku merasa terharu terus ditambah lagi semua karyawan lainnya tuh pada sporty saling support saling ngajarin pada baik baik gitu loh ketika kamu buat salah pun nggak ada yang marahin kamu kamu malah diajarin lagi oh kamu belum tahu ya jadi begini caranya gitu langsung diajarin bukan dimarah-marahin gitu ya kan enggak kalau dibilang emang ada yang kayak gitu kan banyak di Indonesia kan banyak kalau kamu nggak tahu pasti kamu ada aja yang dimarah-marahin kan gimana sih kamu gitu aja nggak tahu gitu ini nggak nyindir siapa-siapa ya pengalaman pribadi soalnya nggak sih pengalaman aku nggak kayak gitu cuman banyak cerita dari orang-orang sekitarku yang seperti itu di Indonesia gitu ya aduh sumpah mohon maaf ya guys karena ini lagi kering banget cuacanya lagi panas banget jadi jangan heran, walaupun bersih, Laler berkeliaran kemana-mana di sini. Nah, oke, okay, lanjut cerita. Lanjut cerita adalah, uh, ya, tadi udah SMS terus si line manajernya bilang, 'Oh, ya, selamat, udah aku kirim email dong.' Akhirnya, ya, terima kasih. Aku bilang begitu dan beres well, setelah itu, yaudah, aku bilang ini adalah hari terakhir aku masuk di perusahaan ini gitu mohon maaf sekali terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan aku sampaikan seperti itu udah akhirnya ya udah udah diterima ya udah dengan itu dinyatakan aku udah nggak di sana lagi kenapa bisa semudah itu proses keluarnya karena aku masih uh, casual jadi pegawai pegawai partai time ya paruh waktu gitu loh guys kalau aku pegawai permanen di retail itu uh, notifik notisnya tuh harus dua minggu sebelum aku resign atau sebulan kalau nggak salah aku lupa kayaknya dua minggu sebelumnya aku harus udah notis jadi nggak bisa langsung hari itu minta resign hari itu keluar nggak bisa kalau aku permanen tapi ini kan aku nggak aku cuman casual gitu jadi aku bisa nah lalu di nursing home bagaimana well ketika aku pertama di Uh, hari pertama kerja official kerja di nursing home, kalau sebelumnya kan aku cuman placement. Sebenarnya nggak jauh beda gitu, cuman emang tanggung jawabnya lebih ketika kamu sudah menjadi pegawai di situ gitu. Selain itu, hampir tiap hari aku diteleponin untuk masuk karena mereka lagi kekurangan orang. Kenapa kekurangan orang? Banyak mereka pegawainya yang pada ambil cuti libur Natal dan tahun baru guys. Jadi itu aku dapat jadwal padat banget. Contohnya untuk minggu depan aku langsung dapat jadwal dong 6 hari kerja. Kalian bayangkan 6 hari kerja. Well, termasuk public holiday loh. Di minggu depan tuh ada 3 hari public holiday. Di tanggal 26, di tanggal 25-nya sendiri hari Natal, lalu tahun baru di tanggal 1-nya gitu guys. Nah, itu aku masuk di semua public holiday gitu karena memang ya gitu gitu nah per dua minggu itu jadwal selalu update kalau normalnya itu jadwal kerjaku sebagai permanen itu bisa 70 sampai 78 jam per dua minggu ya guys jadi ada satu minggu yang cuma empat hari ada satu minggu yang bisa lima hari lalu bisa aja mereka tiba-tiba calling kamu kalau ada kekurangan orang kamu bisa masuk atau enggak tapi balik lagi ke kamu kamu bisa jawab bisa atau jawab tidak bisa gitu kayak hari ini tadi pagi aku dapat juga telepon bisa masuk atau enggak di unit ini gitu mereka lagi kurang orang kalau bisa silahkan telepon balik tapi aku nggak jawab jawab guys karena memang aku lagi nggak mau gitu karena aku pikir gini loh hidupku harus balance aku nggak mau yang kerja 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 terus gitu ya kan karena jujur kerjaan ini tuh sebenarnya nggak gampang kerjaan ini tuh bener-bener menguras energi kalian gitu ya kan menguras energiku sih bukan kalian gitu ya kan yang bantuin para uh, penghuni di sana gitu dan termasuk di unit yang saat ini aku kerjain itu mereka berat berat guys dimana banyak yang butuh bantuan dua asisten gitu loh termasuk dari uh, groomingnya mereka bersih bersih terus mandi Berpakaian, apalagi ganti apa? Ganti pampersnya gitu loh, ganti nepinya ya gitu. Pokoknya, mereka yang memang kondisinya berat, jadi memang itu beneran menguras energi banget, guys. Dan aku memutuskan untuk tidak ambil karena di minggu depan sudah 6 hari itu, lalu. Hmm, untuk Natal sendiri aku diminta masuk tadinya nggak ada di jadwal kerjaku di tanggal 25 itu tadinya kosong jadwal kerjaku tapi ditelepon untuk masuk nanti di tanggal 25 di unit lain well ya udah karena aku pikir aku nggak aku nggak Natalan nih bukan nggak lagi Natalan memang nggak Natalan dan nggak ada juga planning spesial atau apa di hari Natal dan aku pikir ya nggak masalah aku kerja gitu jadi memang aku terima aku kerja akan kerja di tanggal 25 itu guys begitulah kurang lebih kabar dari aku selama dua minggu terakhir ini yang nggak sempat buat video untuk kalian well selanjutnya mungkin nanti aku akan bercerita bagaimana keseruan menjalankan kerjaan di public holiday di hari-hari libur nasional di sini gitu ya guys ya. Well, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys! Dadah, bye bye. Terima kasih.